Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sunnahnya, yaitu sunnatullah fil kaun, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardh. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulurkan begitu saja rezeki untuk hambanya, akan tetapi ia turunkan dengan qadar yang telah dikehendakinya. Wahai kaum muslimin, pada pertemuan yang lalu sebelum iftar berbuka puasa, kita berbicara tentang meminta-minta. Bagaimanakah kedudukannya sebagai bahagian dari petunjuk syariat? Di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya untuk berbagi. Jangan memakai sifat bakhil atau kekikiran. Sedangkan di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala menuntun orang-orang yang berkekurangan untuk bisa memiliki sifat iffah, menjaga diri, menahan diri, menjaga kehormatan. Wahai kaum muslimin, di dalam hadis Qabisah Ibn al-Mukharik yang telah kita sampaikan pada pertemuan sore kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Qabisah, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasa." Sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan melainkan untuk salah seorang dari tiga kelompok manusia. Siapa itu? Yang pertama adalah rajulun tahammala hamalah, seseorang yang memikul tanggung jawab untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ada mungkin beban harta, beban finansial yang dia pikul demi untuk menyelamatkan hubungan antar dua kelompok, antar dua orang. Dia pikul dengan budget pribadinya. Orang seperti ini dihalalkan meminta, hatta yusibaha thumma yumsik. Tentu sekedar untuk mendapatkan kebutuhan itu, kemudian dia berhenti meminta. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin, yang dibolehkan meminta adalah rajulun asabathu jaihatun ijtahat malah. Seseorang yang ditimpa oleh bencana, oleh suatu peristiwa yang menghabiskan atau merusak harta bendanya. Orang seperti ini diizinkan meminta, tapi dengan syarat, hatta yusiba qiwaman min aishin, sampai dia bisa mendapatkan penopang kehidupannya sehingga kehidupannya berjalan dengan normal. Tidak untuk sebagai profesinya atau mengembalikan hartanya yang telah dihabiskan oleh peristiwa itu. Apabila dia telah bisa menutup kebutuhannya untuk bisa berusaha kembali, maka dituntut dia untuk berusaha. Yang ketiga adalah rajulun asabathu faqah, seseorang ditimpa oleh kemelaratan, hatta yaquma thalasa, sehingga berdiri tiga orang, min dhawil hija, orang yang bisa dipertanggungjawabkan pandangannya, pendapatnya, min qaumihi, dari kaumnya. Tentu bersaksi bahwa seseorang itu telah ditimpa oleh kemelaratan. Itulah tiga kelompok. Apabila tidak dalam kondisi yang tiga itu, kata Nabi, fama siwahunna minal mas'alati, selain dari yang tiga itu meminta-minta adalah suhtun, adalah suatu pekerjaan yang haram. Kalau dimakan hasilnya oleh orang yang meminta adalah penghasilan yang haram juga. Nah, karena itu kaum muslimin, saya mengajak orang-orang yang berkekurangan untuk bersabar menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala,
Tentu ada hikmah terbaik di balik itu selama kita masih taat kepadanya, mempertahankan keimanan kita dan menjaga diri kita dari yang haram. Apabila ini kita jalani dengan sabar dan kita hindari meminta-minta yang akan menjatuhkan harga diri kita, kehormatan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.